Jadi menurut saya ini ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga, jadi nanti bersatu. Bersatu padu antara elemen suku Dayak, elemen anak-anak Nusantara di Kalimantan yang telah dihinakan oleh mereka, elemen seni budaya, para pelaku budaya, para seniman, TNI, dan para banser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Masih saat ramai framing gorengan-gorengan dari para kadrun ke barat terkait dengan statement Gus Yakut terkait anjing. Allah ya Karim. Ya ini. Jadi ini adalah buah dari konsekuensi negara, pemerintah melepaskan kadrun-kadrun kepala dari kandangnya gitu ya. Kandangnya dibubarkan tapi isinya kadrun-kadrunnya dibiarkan berlenggang kangkung ya. Wow wow wow. Sedikit persoalan. Wow, wow, wow. Jadi sebenarnya yang suka gonggong itu siapa? Ya Allah ya Kari, ya biarin buat pekerjaan negara ya. Jadi dikasih masukan oleh banyak pihak nggak didengerin. Ya biarin, yang repotkan negara sendiri, pemerintah sendiri, polisi sendiri ya. Tahu-tahu monster berbahaya, hanya rumahnya yang dibubarkan. Ya kalau nggak berbahaya kan ngapain dibubarin rumahnya, ditutup. Ya Pak Mahfud. Ya buat pekerjaan antum lah, silakan. Anda harus bertanggung jawab loh atas semua kegaduhan ini loh ya. Kasat diserang, dilawan. Pak Dudung ya, dikeset-kesetkan, dang-dung-dang-dung-dang-dung. Kalau bukan kadrun kemarin, nggak mungkin yang melakukan itu. Oh, Pak Jokowi dah, sampai bosan udah sejak bertahun-tahun yang lalu. Jokodok dan lain sebagainya. Ya kadrun pekok lagi yang begitu. Sanggup begitu hanya kadrun-kadrun pekok. Monster-monster kadal gurun pekok yang bisa begitu itu ya. Oh, apalagi sesajen masyarakat Sidoarjo Jawa Timur tendang. Ya, lagi-lagi kan Bhinneka Tunggal Ika dihajar gitu ya. Tidak menghargai keyakinan umat lain, intoleransi, radikalisme. Belum usai dalang dihajar. Ayo. Bayangin, wayang suruh dimusnahkan kan keparat ya. Halid, antum minal keparatin. Budaya yang luar biasa diakui, tidak hanya di tanah air, tapi dunia luar juga mengakui kok. Kehebatan wayang kulit kemudian dimusnahkan. Kurang ajar, bajingan. Ya, belum selesai nih. Belum selesai sekarang. Gus Yakut. Oh, trending topik kok tangkap Gus Yakut, ganti pecat Gus Yakut. Gara-gara memframing, ya. Kalau orang yang waras, nggak ada kebencian, nggak ingin merusak negara, nggak mungkin membesar-besarkan begitu. Itu semua kan karena nafsu, hasrat Anda ingin merusak, menghancurkan NKRI, ingin khilafah, kan itu. Jadi apapun, kesalahan sedikit apapun, jangan kan ada celah sedikit ya, dari orang-orang yang Anda anggap musuh, dari pemerintahan yang sah, dari orang NU, tokoh-tokoh NU yang mengandang Anda, pasti akan di-framing, dibesar-besarkan, seolah-olah kiamat gitu ya. Iya, wongnya nggak salah aja di, nggak bikin perkara aja dipersoalkan. Iya, apa sih? Dalang bikin perkara apa? Wayang bikin perkara apa dengan antum-antum semua drone? Anda persoalkan, mau dibubarin. Nah ya, sekarang gue sakut. Framing mau pecat. Tangkap, tangkap. Okay. Tetapi dengan momen ini sesungguhnya kadrun sedang menggali liang kuburnya sendiri. Sekali lagi dengan momen melawan Gus Yakut, membuli Gus Yakut, menghadang Gus Yakut, meminta Gus Yakut ditangkap, dipecat. Sesungguhnya kadrun-kadrun kepala
sedang menggali luang kuburnya sendiri secara lebih luas dan lebih lebar, lebih dalam lagi. Ya, Kadrun sedang menggali lubang kuburnya sendiri lebih dalam lagi. Lengkap sudah yang ingin Anda hadapi hari ini. Anda mencoba menghadapi TNI Polri. Enggak mempan. Anda membuli Jenderal Dudung, Kasat Dudung. Enggak mempan. Anda melawan orang Dayak. Enggak mempan. Melawan pelaku seniman, para dalang dan seluruh pecinta seni budaya di tanah air ini. Anda hadapi sekarang, Anda ingin mencoba melawan, menghadang Gus Yakut yang merupakan ketua tertinggi GP Ansor di tanah air ini dengan 7 juta pasukan Banjar. Wes, jadi menurut saya ini ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga, jadi nanti bersatu, bersatu padu antara elemen suku Dayak, elemen anak-anak Nusantara di Kalimantan yang telah dihinakan oleh mereka, elemen seni budaya, para pelaku budaya, para seniman, pecinta tanah air, anak-anak Nusantara, TNI, Polri, dan para banser akan bergabung menjadi satu untuk menghajar dan melawan kadrun-kadrun keparat yang selalu bikin gaduh di negara ini, yang selalu bikin rusuh dan bikin resah di negara ini, yang suka bikin masalah, masalah kecil besar-besarkan yang tidak krusial. Ya, sekali lagi, ini ada hikmahnya peristiwa ini. Disengaja atau tidak, barangkali mungkin Tuhan telah menuntunnya. Sehingga kemudian kadrun-kadrun keparat sekarang beramai-ramai melawan Gus Yakut, beramai-ramai menghadang Gus Yakut. Sama artinya Anda ingin menghadang, melawan Banser dan Ansor di seluruh Indonesia. Dan dengan rentetan peristiwa yang terjadi di tanah air ini, kadrun-kadrun keparat sebenarnya sedang ingin mencoba menghadang, mencoba menjajal kekuatan anak-anak Nusantara. Tidak hanya dari elemen NU Banser, elemen seni budaya, elemen masyarakat adat di Kalimantan Timur, elemen TNI, dah mau apa? Berani kamu? Terus ada hujat Gus Yakut kalau Anda ingin menggali masuk kepada liang kuburnya sendiri di tanah air Indonesia ini, di atas bumi Nusantara ini. Barangkali ini jalan untuk negara menghapuskan, melarang ideologi kadrun radikal tumbuh subur di negara ini. Karena selalu bikin gaduh, mengganggu stabilitas, mengganggu konsentrasi dan fokus negara, membangun negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Harga Amat.